Halo guys, kembali lagi dengan Sweet Solution Gamers dengan saya Mr. D. Kali ini Mr. D akan memberikan salah satu triknya, ya. Triknya untuk mendapatkan talent 5 ya. Talent 5. Di sini Mr. D akan mendapatkan talent 5 caranya. Karena Mr. D kemarin baru saja mendapatkan Dark No, di sini masih jelek Flame Guard. Oke, nanti saya akan membagikan triknya buat kalian semua. Mr. D nanti akan membagikannya, bagikan trik buat kalian semua. Oke, triknya sangat mudah. Yang pastikan kalian memiliki 300 diamond ya minimal. Oke. Kalau tidak memiliki 300 diamond, kalian harus memiliki minimal 1 refresh card. Oke. Kalian tetap pantengin terus video ini karena saya akan memberikan triknya buat kalian ya, hanya menggunakan satu kali kesempatan sudah mendapatkan talent 5 ya. Di sini saya akan mengklaim terlebih dahulu. Oke, saya nampaknya akan membeli gems ya, membeli gems untuk mendapatkan talent 5. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bermain ke penjara. Ya, ada ordinary, expert, dan insan. Awal ya, ke awal 1, 2, 3, 4, 4, 5. Oke, harus bermain. Oke, kita harus bermain, harus berhasil ya. Karena apa? 5 penjara itu karena akan mempengaruhi sistem ya, pasti kan. Oke, pertama sudah, jangan lupa kita gunakan pumpkin dupe dan diamond magic. Oke, magic sudah kita siapkan tadi, pertama sudah. Kita lanjut ke expert. Yang pertama 1 2 3 4 dan 5 kita attack. Oke, kita attack. Kita sambil menunggu ya, kita sambil melihat. Wow, luar biasa kemampuan yang dimiliki oleh Rakno, sangat luar biasa. Dan terakhir di insan yang kelima, 1 2 3 4 dan 5. Oke guys, harus menang guys ya. Di sini, oke, saya akan coba menggunakan ini. Saya akan ganti ya. Aries, mana Aries akan saya ganti? Akan saya tukar. Oke, Mino. Ayo Mino. Oke. Kita pastikan 5 juga. Oke, guys. Pastikan harus masuk ya. Minimal 1 bara sudah cukup sebenarnya. Oke, untuk mendapatkan 1 bara. Oke. Sudah dapat ya. Ini luar biasa sekali Rokno. Rokno luar biasa ya. Apakah dia kebal? Wow, mantap juga. Walaupun dia belum evo, tetapi cukup sadis. Wah, ternyata mati juga oleh Antaraticor. Cukup sadis Rokno. Oke, di sini pertarungan dua
Hero dengan skull neck dan oke mati karena dia terdapat pumpkin duke. Oke guys, dua bara sudah cukup. Oke, langkah selanjutnya kita membeli gems ya, pastikan membeli gems. Oke, jika tidak membeli gems, dan kita pastikan yang akan kita lihat adalah Rogno. Oke, Rogno di sini saya akan mengganti Rogno. Oke. Untuk setelah kita masuk ke Dungeon dan kita pastikan adalah membeli oke. Membeli ini ya. Level 5 talent chest. Oke, kita beli satu. Dan kita pastikan Rogno, kita akan mengganti Rogno, dan saya berharap ini adalah talent refit. Oke, kita lihat. Oke, sedikit something ya, seperti apakah talentnya. Kita akan tutup. Dan di mana kita memang benar-benar frame guard, benar-benar frame guard saja di sini ya. Untuk cocok untuk pertahanan ya. Okay, no problem, no problem. Okay guys, mungkin cukup sekian trik dari saya untuk mendapatkan talent 5. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan kita akan kembali lagi di video berikutnya. Bye bye.